Halo, assalamualaikum. Saya Herlan, guys. Saya lagi berada di Polres Kota Pegar Alam, guys. Ini ada rekan-rekan kita dari media, ada media online, media cetak, media TV. Nah, ini dari TV One. Ini saudara kita, adik kita dari TV One. Ini dari online ada beberapa. Ada juga yang dari media cetak, guys. Jadi kita hari ini mungkin mencari pemberitaan, guys. Jadi bagaimana perkembangan untuk menghadapi Lebaran ini, guys. Jadi yang perlu kita pertanyakan, guys, di momen Lebaran ini, apakah wisata Kota Pegar Alam akan dibuka atau ditutup atau gimana, guys? Jadi memang itu kewenangan daripada pemerintah kota, yang pemerintah kota yaitu Bapak Wali Kota ataupun Sekda. Namun kita selaku media sekalian kita tanya ke pihak Polres, guys. Jadi karena untuk sistem pengamanannya mungkin kan itu kan dari pihak Polres, jadi tidak salahnya kalau kita juga akan tanya. Nah, itu kebenaran itu Bapak Kapolres sudah ada. Sebentar lagi kita akan menghadap beliau karena beliau sudah kita kontak. Beliau mempersediakan kita beberapa orang untuk masuk ke ruangan beliau. Jadi saya rasa itu dulu, guys. Nanti kita sambung lagi karena kita mau, ya walaupun tidak berjabat tangan, tapi ya salam sungkem dari jauh itu akan kita lakukan, guys, dengan cara hormatnya begitu, guys. Oke, mungkin begitu dulu, guys, ya. Nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.